Halo guys, jumpa lagi di channel YouTube aku guys. Aku lagi sisiran, tapi selesai sholat duhur guys. Mbakku udah tidur. Batuk ya. Maaf kalau berisik karena di luar banyak kendaraan. Karena aku jenenge samping omah dalan. Hari ini, masya Allah, nggak cuman hari ini guys. Jadi dari hari wingi, dari hari wingi lah, pokoknya cuaca dari hari kemarin panasnya nyentor-nyentor banget guys, panas banget. Jadi nggak turu ki awan ki angel banget guys. Tak ngelipat ki dulu ya guys ya. Mbahku babuk. Dan karena panas, saiki mulai nggawe kipas angin. Tapi kalau malam nggak pakai kipas angin, guys. Nggawe kuwi apa jenenge? Ketara nggak sih, guys? Kaya AC tapi kayak bentuknya kayak gini, guys. Jadi kalau malam nggawe kuwi, guys. Soalnya wis mulai musim panas. Panas banget. Njobo ku panas banget, guys. Nampak aku nggak iso turu. Iki wis pukul jam 12:30 guys. Jadi di luar ini panas banget, tak tunjuk ya guys ya. Tuh guys, jadi tuh panas banget nang jobo. Ku mobil-mobil berjemur nang kono guys. Jadi panas banget. Musim panas sudah mulai. Dan kipas sudah mulai apa jenenge muter pokoknya 24 jam, tapi aku kalau malam nggak pakai kipas guys karena enek kayak apa jenenge mau kayak AC tapi bentuknya kayak ngono kayak guys. Kayak mbakku turu, aku nggak iso turu guys. Jadi guys, kalau di Taiwan itu kalau udah musim panas, panasnya minta ampun guys. Ini apa? Sebelum nyampe panas banget. Nah, nanti sore sih rencananya aku mau bikin donat guys. Nanti aku juga bikin video tutorial nggak donat. Kali ini aku bingung arep turu, hawanya panas, glibra-glibru kayak nang apa jenenge nang kamar. Jadi aku mau apa guys? Yang ini lah guys, apa jenenge suasana Taiwan mulai panas. Cuman jauh. Jadi panas banget guys. Untung nang majikan kena iup-iupan ngene iki ya. Panas banget guys nang jauh. Kayak dikopong. Kayak dikopong rasanya guys. Mobil-mobil dijemur eman-eman guys, bener guys, mobil kok dijemur ya, montor-montor kayak barang guys. Enak banget ya, karena panas banget kayak dibakar guys. Ini belum apa namanya, belum seberapa karena baru apa jenenge, baru beberapa hari musim panasnya. Dan panasnya ya terlalu panas, terus panas ya guys, mengawaki nggak enak. Kalau cecekku lagi tidur yang dulur, mbah tidur, kalau koko lagi kerja. Aduh, kayak gini guys panasnya. Pirang Indonesia guys, panas opora, nang Hong Kong panas opora, Malaysia, Singapura, dan nanti pokoknya nang semuanya panas opora guys, biar daerah saman guys. Oke guys, karena panas, aku ngedep kipas angin. Panas banget, jadi aku geletak angin ini guys di kamar, gak ada kerjaan. Kalau pas pingin masak, yuk masak. Pas gak pingin masak, yuk kerjaan ini kelapis rampung, yuk nunggu nih mbah babu. Mbah babu, maaf, mbah babu nunggu nunggu. Dan kalau udah musim mulai musim panas kayak gini, baju-baju sing musim dingin, panjang-panjang, punya mbah juga, celana panjang, pokoknya serba panjang, tebel-tebel harus mulai tak masuk ke dan berganti. Kalau apa jenengnya, berganti dengan baju-baju pendek, celana pendek gitu guys.
sama juga kalau aku. Tapi aku wonge lek wis panas sih enggak bertahan karena aku wong gampang kemeringet, guys. Cepet kemeringet teh, gobiose. Wong ora kerja wae irunge kemeringet. Aja mana iki musim panas, guys. Isuk ngono kae ngadu simbah aku sedeh gobios minta ampun. Wis kemeringet banget pokoknya, guys. Dan iki waktune istirahat karena wis beduk, wis sholat. Nanti sore sih guys rencananya mau bikin donat. Kalau mau masak sayur enggak masak sayur soalnya wis masak di ini sayurnya icik guys, jadi gacir kalau masak-masaknya guys. Mbahku garuk-garuk. Jadi kalau mbah tuh dikasih kipas angin di musim panas tuh malah tidur enak guys. Enggak dikasih kipas angin juga mbah ya gampang tidur, tapi karena panas guys. Kayak selimutnya nggak tebel kok guys, cuman kayak handuk gitu, itu kayak handuk kuning lebar, jadi tak buat kemul buat dia. Soalnya kan kipasnya kan terlalu dingin banget ya guys ya, kipasnya nengkini, tapi nggak terlalu deket sih guys kipasnya. Jadi tak kemuli, gawe aku cenderung kayak handuk tapi tipis kok guys. Jadi musim panas ini nggak pakai apa namanya, nggak pakai selimut tebel-tebel karena selimut tebel-tebelnya udah ketumpuk nunggu guys, terus nggak kepake, jadi tak simpen di situ ketumpuk. Aku juga kalau tidur jarang pakai selimut guys karena panas udahan. Baik takut kan itu panas banget di luar tuh, panas banget itu guys, kelihatan nggak guys panas banget. Maaf ya guys kalau berisik karena bener-bener di rumahku, di rumah majikanku iki kamarku samping jalan raya, jadi lak turun barang kadang keberisikan kendaraan. Yang ini guys awan-awan turu panas banget sampai gak bisa turun nang awak iki panas guys. Iki tempelan-tempelan aku bronco tak tempel. Aduh ini iki penak ngedak guys. Ngeletak kalau ngelok YouTube ngono guys, kalau nggak turun panas sih hawanya nggak penak nang awak mbah babu. Aku keletakan ini guys, kebetulan hari ini Cece nggak kerja, libur di rumah juga. Terus tadi ada majikan dateng deh nih guys, juga ngomongi wis panas kon ngurep nih leng cici nih atau AC nih, buku ya AC apa kesan nggak mudeng. Terus telah aku ngapi. Maaf ya guys, aku bikin video ini turun-turun karena aduh panas banget, penak geledak-geledak ini guys awane. Penak ini turun-turun, mak siir-siir ini penak ini kena angin sepoi-sepoi yang sawah ini guys. Oke guys, jadi ngono lah video ini Taiwan syahdu panas sih. Jadi tetap semangat yang ada di Taiwan, mau Hong Kong, mau Singapura, Malaysia dan lain-lain, pokoknya semangat walaupun panas, jangan batal puasane ya guys ya. Semoga nyampe nanti, karena ini udah jam setengah perjalanan lagi puasanya, jadi mudah-mudahan lancar terus. Oke, jadi itu aja guys yo. Ini perkuliahan Arturuan yang kasur tercinta, jadi ini adalah tempat tidur terfavorit aku guys karena udah 5 tahun di sini. Oke, jadi ngono ya guys ya, terima kasih. Oke, aku nanti aku mau bikin video bikin donat, jadi pantengin terus video aku, pasti akan aku upload tutorial ya guys ya. Oke, jadi jangan bos-bosnya penonton video aku ya guys. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.